Hai, balik lagi di ini video LSDN. Kesempatan kali ini Kak Diana masih mau berbagi ke adik-adik kelas 10 semuanya terkait materi Kingdom Plante atau tumbuhan. Kalau kemarin kita udah bahas materi Bryophyta, lumut, Peridotita, paku, hari ini kita bakal bahas tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita bahas. Nah, konsep dasar yang harus kita pahami ya terkait spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini adalah ciri-cirinya secara umum. Jadi yang pertama, otomatis dia punya biji ya. Karakter yang pertama dia pasti punya biji sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua, akar, batang, dan daunnya sudah dapat dibedakan dengan jelas. Yang ketiga, tubuhnya itu bersifat multiseluler, artinya tersusun oleh banyak sel. Yang keempat, memiliki jaringan pembuluh berupa xilem dan phloem. Yang kelima, terkategori organisme fotoautotrof ya. Artinya dia bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dan yang terakhir, karakteristiknya dia bisa melakukan perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif maupun secara seksual atau secara generatif. Untuk spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini dia akan dibagi lagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama ada subdivisi gymnosperme, tumbuhan biji terbuka. Yang kedua ada subdivisi angiosperme, tumbuhan biji tertutup. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita akan lebih detail membahas subdivisi gymnosperme atau tumbuhan biji terbuka. Seperti biasa, kita harus memahami dulu ya karakteristik umum dari kelompok gimnosperme itu sendiri. Karena dia adalah tumbuhan biji terbuka, otomatis karakter yang pertama dia tidak mempunyai pembungkus biji atau ovarium. Atau bisa kita sebut juga bijinya itu tidak dilindungi daging buah atau daun buah ya, beberapa literatur menyebutkan seperti itu. Yang kedua, bakal bijinya itu terbuka dan terdapat pada permukaan daun buah bernama megasporofil. Yang ketiga, umumnya berupa tumbuhan berkayu. Yang keempat, dia mempunyai bervariasi daun ya. Jadi daunnya itu bervariasi, ada yang berbentuk jarum, terus ada yang berbentuk pita, tulang daunnya sejajar, dan ada yang lebar bertulang daun menyirip. Lalu yang kelima, mempunyai sistem akar tunggang dan batangnya tegak lurus atau bercabang-cabang. Yang keenam, akar dan batangnya itu berkambium sehingga selalu mengadakan pertumbuhan menebal atau membesar gitu ya, pertumbuhan sekunder. Lalu karakteristik berikutnya, bunganya itu tidak mempunyai perhiasan bunga, tapi punya alat perkembangbiakan yang disebut sporofil. Nah, bunga jantan dan bunga betinanya itu tersusun dalam strobilus atau sebutan lainnya itu adalah runjung. Terakhir, terkategori tumbuhan heterospor. Jadi dia menghasilkan dua jenis spora yang berlainan, berupa mikrospora untuk spora jantan dan megaspora untuk spora betina. Untuk gimnosperme sendiri dia terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada empat sebenarnya, jadi kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu ada kelompok pakis haji atau sikadine. Pakis haji ini termasuk tumbuhan biji yang primitif, jadi dia adalah tumbuhan pertama kali dari kelompok biji terbuka yang ditemukan. Nah, habitatnya itu biasanya di daerah tropis dan juga subtropis. Untuk daun mudanya dia punya karakteristik menggulung ya, sama kayak paku. Batangnya tidak bercabang, kalau kita lihat di gambar ya, tidak ada percabangan batang. Akarnya berupa serabut, terkategori tumbuhan beruma dua. Artinya dalam satu pohon, itu cuman ada satu jenis kelamin. Bisa berupa jenis kelamin jantan atau betina gitu. Kemudian, terdapat dua jenis strobilus ya, strobilus jantan dengan ukuran yang sangat besar, kemudian tersusun oleh sporofil, sporofil berbentuk sisik dan banyak mikrosporangium. Ada juga strobilus betina, sebutan lainnya itu megasporofil,
Sporofilnya itu berupa sisik dengan dua bakal biji. Salah satu contohnya itu adalah pakis haji atau sikas rumpi. Nah, ini adalah gambar sikas rumpi. Lalu yang di tengah ini adalah gambar sikas rumpi betina. Yang ini sikas rumpi jantan. Kalau kita perbesar ya, untuk sikas rumpi betina itu strobilusnya berukuran kecil, terus bentuknya itu seperti sisik dengan dua bakal biji ya di sisi kanan dan kirinya ini. Sedangkan untuk strobilus jantan dia ukurannya lebih besar. Oke. Klasifikasi tumbuhan gimnosperme yang kedua itu ada kelompok Pinus atau Coniferinae. Dia termasuk tumbuhan konifer yang artinya itu berdaun seperti jarum. Habitusnya kebanyakan sebagai semak dan pohon, mempunyai dua jenis strobilus berbentuk kerucut ya. Jadi strobilus jantan nanti menghasilkan serbuk sari dan strobilus betina menghasilkan bakal biji. Termasuk tumbuhan berumah satu, artinya dalam satu pohon nanti ada dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Tidak mengalami gugur daun. Salah satu contohnya itu ada Pinus Sumatra atau Pinus Merkusi dan Damar ya, Agathis alba. Nah, ini gambar yang tengah adalah gambar Pinus. Gambar yang pinggir sebelah kanan ini adalah gambar Damar ya atau Agathis alba. Oke, kita lihat gambar yang di bawah sebelah kiri ada Strobilus betina dan Strobilus jantan. Agak berkebalikan ya karakteristiknya dengan kelompok sikas. Kalau Strobilus betina pada Pinus itu ukurannya lebih besar. Kalau pada Strobilus jantan ukurannya lebih kecil gitu ya. Sama halnya dengan Agathis alba juga seperti itu. Oke, kelompok yang ketiga itu ada kelompok Melinjo, Netinae ya. Karakteristiknya yang pertama batang pohonnya itu tampak tegak dan punya percabangan batang ya. Daunnya lebar nih ya, daunnya lebar dengan tulang daunnya menyirip. Punya akar tunggang. Terkategori tumbuhan berumah dua. Artinya dalam satu pohon itu terdapat satu jenis kelamin saja ya. Ada dua jenis strobilus yaitu strobilus jantan dan betina yang tersusun melingkar dalam bentuk bulir. Contohnya itu adalah melinjo, Netum nemon. Nah, kalau kita perhatikan di gambar sebelah kanan atas, ini adalah gambar dari strobilus jantan ya, ukurannya lebih kecil, sama kayak kelompoknya Pinus, ukurannya lebih kecil, kemudian tersusun melingkar bentuk bulir ya. Nih. Jadi untuk strobilus jantan dia ada bunga dan ada ovul juga ya. Terus yang di bawah kanan bawah ada gambar strobilus betina, ukurannya lebih besar, dia kayak ada bagian-bagian tertentu ya, ada bagian gametofit, inti ya, dan juga bráctea gitu. Nanti terjadi fertilisasinya di strobilus betina gitu. Oke, terakhir kelompok yang keempat dari tumbuhan gimnospermia atau biji terbuka itu adalah kelompok Gingko atau Gingkonae ya. Karakteristik yang pertama, pohonnya tinggi, daunnya bertangkai panjang, nih, tangkainya panjang, terus berbentuk kipas, dengan tulang daunnya bercabang-cabang. Dia meranggas waktu musim gugur, bijinya punya kulit luar yang berdaging dan kulit dalam yang keras. Terkategori berumah dua, artinya satu pohon cuman ada satu jenis kelamin saja, yaitu jantan atau betina. Contohnya adalah Gingko biloba. Ini gambar dari pohon Gingko biloba, terus kanan atas adalah jenis kelamin atau alat reproduksi jantan ya. Yang kanan bawah adalah alat reproduksi betina. Kalau kita lihat di sini perbedaannya, kalau yang betina itu dia terdapat ovul ya. Bakal biji. Oke, next.
Nah, ini salah satu contoh siklus hidup atau reproduksi dari tumbuhan gimnospermae yang terjadi pada tumbuhan konifera ya atau pinus. Nah, pinus tadi kan terkategori berumah satu ya, dalam satu pohon itu nanti ada dua jenis ya, dua jenis kelamin atau alat reproduksi. Nah, yang atas ini adalah Strobilus betina, yang bawah itu adalah Strobilus jantan. Di dalam Strobilus betina itu terdapat sporofil ya dan ovula. Nah, ovula yang ini. Kemudian kalau yang jantan, dia kalau kita buka nanti terdapat juga sporofil ya. Di dalam sporofil itu ada spora yang bernama mikrosporangium. Nah, sedangkan yang betina tadi ya, kita perbesar di bagian ovulanya itu, nanti ada bagian megasporangium, induk sel megaspora, kulit juga. Nah, pada saat kedua megasporangium maupun mikrosporangium ini matang, maka mereka siap ya untuk melakukan fertilisasi. Jadi, mikrosporanya nanti masuk ke bagian mikrofil, lalu menuju mikrosporangium ya. Saat itu terjadi meiosis, pembelahan meiosis ya pada megasporanya. Lalu terbentuk arkegonium, gametofit betina menghasilkan sel telur dan serbuk sarinya nanti berkecambah ya, berkecambah dan mengenai bagian sel telur ini. Lalu terjadi apa ya, pembentukan tabung sari dan cairan inti sperma juga udah mau melebur ke bagian inti telur, ke bagian sel telur ya, atau terjadi plasmogami di sini. Lalu terjadi fertilisasi, peleburan inti telur dan inti sperma. Terbentuklah zigot ya, zigot nanti berkembang menjadi embrio, lalu bagian luar dari ovula tadi menjadi kulit biji, terus juga terbentuk cadangan makanan. Nah, ketika bagian ovula atau biji bersayap ini jatuh di tempat yang kadar nutrisinya cukup, tanah yang lembab, air yang cukup, maka dia akan tumbuh ya, berkecambah, berkecambah, lalu membentuk tunas, akar, dan batang. Dan menjadi bibit-bibit pinus yang baru gitu, bertumbuh, berkembang menjadi pinus dewasa. Lalu siklusnya akan berulang seperti awal gitu ya. Nah, terakhir kita akan membahas peran atau manfaat dari gimnospermi, tumbuhan biji terbuka. Yang pertama bisa dijadikan bahan campuran cat. Contohnya itu pemanfaatan getah damar atau Agathis alba, ini dari kelompok konifera tadi ya. Yang kedua bisa menjadi bahan makanan daun dan buah melinjo, Netum nemon dari kelompok Netine tadi ya. Yang ketiga bisa dijadikan obat asma dan mengatur tekanan darah. Contohnya pemanfaatan daun ginkgo atau ginkgo biloba. Yang keempat bisa dijadikan sebagai tanaman hias, contohnya pakis haji atau sikas rumpi dari kelompok sikas. Dan yang terakhir terpentin ya, ini adalah getah yang dihasilkan dari pohon pinus yang bisa kita gunakan sebagai bahan baku kosmetik ya, ini dari kelompok konifera juga ya. Maka itulah beberapa manfaat ya. Jadi Tuhan itu menciptakan semua makhluk hidup di muka bumi ini pasti ada manfaatnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen dan subscribe, share video ini, dan ditunggu video berikutnya untuk pembahasan angiospermi.